Istilah kreativitas tanpa batas berlaku buat banyak hal, fams. Pemanfaatan barang yang dinilai udah nggak layak kayak celana jeans bisa disulap jadi lebih lucu dan unik. Tuh, kalau punya celana jeans yang sudah belel alias lusuh atau robek, jangan buru-buru dibuang, fams. Soalnya jeans kalian bisa kembali cantik dengan bantuan kain perca. Selain jeans butut kalian dan kain perca, siapkan alat jahit dan kertas untuk menggambar pola. Dalam satu celana, kalian bisa dibuat 6-7 pola yang bisa menutupi bagian depan celana. Ukur dulu ya pola yang digunakan dalam satu sisi celana. Gunting pola yang sudah disambar satu persatu. Jangan lupa tulis angka sebagai urutannya untuk memudahkan kalian menaruh posisi kain nanti. Selanjutnya, kertas pola yang diukur di atas kain, lalu gunting kain. Sebelum dijahit, kain yang sudah dipotong harus disetrika dengan alat kertas tipis, biar kain nggak terlalu lemas. Terakhir, tinggal jahit sesuai urutan pola yang sudah dibuat. Untuk menjahitnya, cukup dengan tangan, biar hasil karyanya terlihat handmade alias buatan tangan. Nah, gini hasilnya kalau udah jadi. Bebas lusuh, penuh warna, dan menarik. Serasa punya celana baru deh. Hihihi. Seni semacam ini biasa dikenal dengan nama patchwork atau tambal sulam. Sayangnya, seni ini tidak diketahui kapan pertama kali ditemukan.